Halo semuanya, selamat datang di channel SPR Top. Oke, senang sekali pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara buat video menggunakan Filmora Go, dan yang akan kita bahas adalah menambah video di video Anda yang sudah Anda buat. Bagaimana caranya? Kita langsung ke TKP. Oke, pertama kita klik drive, kemudian kita lihat video yang mau kita tambah lagi videonya. Kita cari paling akhir kalau mau ditambahkan di akhir. Nah, ini termasuk kebanyakan kita tambah di awal saja. Kemudian kita klik tanda plus, ini untuk menambah video ya. Bukan mengcopy tapi menambah video baru. Contohnya kita mau nambah yang ini, video yang tadi itu. Nah, ini di awal akan muncul seperti ini. Kemudian kita atur seperti yang awal, yaitu besar kecilnya. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita klik langsung play. Nah, ini adalah contoh menambah video. Jadi kita menekan tombol ini ya untuk menambah video. Caranya sangat mudah kan? Nah, sebelum terlanjut, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe channel kami SPR Top. Kemudian tekan tombol loncengnya dan juga share ke teman-teman Anda semuanya supaya mereka juga mendapatkan info-info yang bermanfaat dari channel kami. Oke, kita lanjut cara menambah video ya. Jadi untuk menambah video kita hanya mengklik tombol plus ini saja. Kemudian kita cari mau nambah videonya di file kita yang sudah tersimpan. Mau nambah lagi? Bisa, kita ambil contoh lagi ya. Kita klik plus, cari video yang mau ditambahkan atau foto aja nggak apa-apa. Kita cari foto ya. Tanda ini aja, foto ini dan ini. Kemudian kita klik next. Nah, maka akan bentuk fotonya seperti ini, ada seperti ini ya. Kita masukkan foto ya. Itu adalah cara menambah video baru di dalam video kita yang sudah kita buat. Oke, demikian penjelasan mengenai cara menambah video. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali dengan penjelasan-penjelasan cara membuat video dengan menggunakan Filmora Go lain hari dan lain waktu. Sampai jumpa.